Enak tenan mangane, nek ngeplek-ngeplek. Langsung kata tuh. Masa serok. Assalamualaikum guys, hari ini mancing lagi, mancing semi lomba dengan inset 100.000. Nah, ini sedang melakukan penyiraman ikan guys. Ukuran ikan sedang-sedang, setengah kiloan, di bawah 1 kilo. Ini sahabat angler, tidak begitu banyak, kurang lebih 12 orang. Guys, mancing lagi. Saya mau lomba. Mulai setengah tiga, nanti habis setengah enam. Ya, jam lima. Ajar kemana? Cup. Dibawain apa-apanya tarik dah ya. Oh, kalau nyantet itu.
Shooting lah bro. Langsung kata tuh. Ya. Udah serok. Tuh. Eh. Ini belum mana ya? Mantap lah mana nih. Gila sih ya. Kompor, ada. Ya, Neng. Makan dulu. Awas aja. Ini adalah sebagai berikut, teman-teman. 2 butir telur ayam. Ini kita pakai semuanya. Kemudian ada pak ikin biru yang kecil 1 bungkus. Kemudian vanili saset 1 bungkus. Ini santan merek Rose Brand
Untuk santan ini akan saya panaskan dulu ya teman-teman. Kemudian susu rincau ini kita gunakan 2 sendok. Kemudian kroto 1 on. Dan untuk amisan saya menggunakan daging ikan mas. Ini ukurannya 2 sendok makan ya teman-teman. Dan ini keju sebesar jempol tangan. Kemudian daun pandan. Dan pengerasnya tepung tulang udah solo. Untuk langkah awal ini saya panaskan dulu ya teman-teman. Ini teman-teman santan yang sudah kita panaskan. Kita tunggu dingin dulu ya teman-teman. Untuk langkah awal kita haluskan dulu daging ikan masnya teman-teman. Sudah halus, kita taruh baskom tempat kita ngaduk ya. Selanjutnya kita buka pak ikinnya. Ikin biru ya teman-teman. Selanjutnya keju kita parut. Kemudian susu ya. Susu bubuk kita pakai 2 sendok. Dan ini vanili masukkan. Ini kita aduk lagi. Lalu kita masukkan telurnya ya, 2 butir. Lalu kita masukkan santan tadi ya teman-teman, santan yang sudah kita panaskan. Dan terakhir kita masukkan krotonya. Setelah itu kita masukkan dalam plastik ya, seperti biasa. Kita beri daun pandan. Selanjutnya kita rebus.
kurang lebih 15 menit. Matang, kita angkat ya teman-teman.